Pintar. Akios. Pintar. Es pintar. Yo, sambil duduk, yo. Pintar. Pintar, Ibu. Mau diperiksa sendiri, ya. Ataka, panggilannya kakak, ya. Sambil saya catat, ya, Ibu, ya. Gimana keadaan kakak, ya, Bu, ya? Kok asmanya sering kambuh, gitu? Iya, kalau kita lihat dari rekam medis, dari catatan di sini, hampir setiap 2 minggu ya Bu datang kemari ya. Iya. Bu, saya mau nanya ini, kalau kakak itu habis makan makanan tertentu atau tidak? Kayaknya enggak, makannya juga biasa. Saya juga sangat hati-hati dengan makanannya. Pokoknya jangan terlalu sering es atau yang manis-manis gitu. Bagus ya berarti ya. Kalau misalnya seperti biduran, bentol-bentol gitu di tubuh kakak, kayak tanda alergi begitu? Kayaknya enggak ada keluhan masalah kulit. Tidak ada keluhan kulit juga. Oke. Satu lagi Bu, kalau tentang hewan piaraan, apa punya anjing atau kucing yang bisa kadang-kadang bulunya kan bikin sesak gitu ya Bu ya? Kayaknya enggak ada. Enggak ya Bu ya. Lalu kalau Ibu perhatikan, kira-kira setiap apa atau kapan saja kakak kumat seseknya? Kayaknya kalau capek gitu. Terus kan cuaca ya kurang enak gitu ya Dok ya. Terus mungkin di rumah terlalu banyak asap. Asap rokok, rokok. Ibu? Oh, ada yang merokok di rumah? Ada, bapak sama simbah. Bapak sama simbahnya kakak merokok di rumah. Di dalam rumah atau di luar rumah, Ibu? Di dalam. Di dalam rumah. Soalnya kalau kakak itu deket sama bapak apa deket simbah kok sesaknya sering kumat gitu loh. Gimana tuh, Bu? Apa gara-gara asap rokok ya, Bu, ya? Mungkin saja, karena sudah diketahui bersama kalau asap rokok itu bisa mencetuskan asma, Bu. Bisa juga membuat asma itu jadi sering kambuh. Padahal saya sudah minta bapak nggak boleh merokok, tapi dia nggak mau. Katanya kalau berhenti merokok nggak bisa kerja gitu. Nggak bisa kerja. Iya. Bapak bekerja jadi apa, Ibu? Sopir travel Jogja Surabaya gitu. Oh, katanya. Sopir travel. Sambil saya catat ya, Ibu ya. Ya, boleh nanya-nanya sebentar ya, Bu Dodi. Silakan, Ibu. Gimana? Apa rokok bisa menyebabkan asma ya? Iya. Asma ditandai dengan sesak nafas kan, Bu? Itu terjadi karena sempitnya saluran nafas. Nah, asap rokok itu menyebabkan saluran nafasnya itu bengkak. Kalau saluran nafas bengkak berarti dia semakin sempit. Nah, kalau sudah sempit, maka susah untuk mengeluarkan atau menarik nafas. Gitu, Ibu. Terus apa yang harus saya lakukan biar kakak itu enggak sering kumat sesaknya gitu? Salah satunya dengan menghindari asap rokok. Tapi sebelumnya saya juga ingin bertanya, Ibu. Kalau setiap hari kira-kira Bapak bisa menghabiskan berapa bungkus rokok? Suami saya kan paling di rumah cuma beberapa hari gitu. Tapi kalau pas di rumah bisa 1-2 bungkus. 1-2 bungkus. Terus mertua saya juga merokok. Oh iya. Tapi yo enggak terlalu banyak gitu. Terus kalau pas suami saya di rumah merokok bareng sambil ngopi apa gitu. Ibu sudah pernah belum meminta Bapak untuk enggak merokok di dalam rumah? Sudah, tapi enggak pernah didengerin gitu loh, Dok. Tidak didengarkan. Nah, Ibu bisa membantu dengan menjelaskan kepada ayahnya kakak, bapaknya kakak, atau simbahnya kakak tentang efek rokok bagi kesehatan anak, kesehatan bapak dan mertua Ibu,
dan juga kesehatan ibu sendiri. Apa mereka mau mendengarkan saya ya, Dok? Begini, ini Bu ada buklet. Di sini Ibu bisa membaca tentang efek rokok. Salah satunya bisa mencetuskan asma, jadi sering kumat atau mungkin penyakit pernafasan lainnya. Ibu bisa membaca dan nanti dijelaskan pada bapak dan mertua ibu. Ya udah, nanti buklet ini tak bawa pulang. Dan saya akan menjelaskan kepada suami dan mertua saya apa yang udah dokter jelaskan tadi gitu. Oh, sebentar ya Lea. Lain kali kalau pas kakak kontrol kesini, nah bapak bisa sekaligus diajak Bu. Saya bisa membantu ibu untuk berbicara dengan keluarga ibu. Iya, terima kasih ya dokter. Sama-sama Bu Ros. Cepat sembuh ya kakak. Terima kasih Bu dokter. Sama-sama.